Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sang Pemburu Langit. Oke, kali ini Sang Pemburu Langit mau berburu Nebula Orion. Sang Pemburu Langit kali ini mau memfoto Nebula Orion menggunakan teleskop tanpa tracker. Jadi teleskop yang biasa saya gunakan sehari-hari untuk memfoto planet, baik itu Jupiter, Saturnus, Mars, Venus, itu akan saya gunakan untuk memfoto Nebula Orion, teman-teman. Oke, gimana hasilnya? Simak selanjutnya. Jadi teman-teman, Nebula Orion merupakan salah satu nebula yang paling mudah diamati, teman-teman. Nebula ini memiliki jarak sekitar 1300-an tahun cahaya dari bumi kita yang tercinta, teman-teman. Nebula ini tentu terletak di rasi bintang Orion. Untuk saat ini, yaitu bulan Oktober 2020, Nebula Orion sudah mulai terlihat pada pukul sekitar 12 malam, teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen melihat Nebula Orion ini menggunakan binokuler atau menggunakan teleskop atau bahkan tanpa keduanya, teman-teman usahakan bangun malam atau bergadang dulu lah, jangan tidur dulu pada pukul setengah 12. Teman-teman cukup arahkan pandangan teman-teman ke arah timur, nanti teman-teman akan menemukan rasi bintang Orion yang bentuknya seperti ini, teman-teman. Bisa dilihat itu adalah rasi Orion. Adapun Nebula Orion letaknya di sini, teman-teman. Jadi cukup arahkan pandangan teman-teman ke bintang tiga di rasi Orion, kemudian ke geser ke kanan. Nah, di situ ada Nebula Orion. Sebenarnya di kawasan rasi bintang Orion ini ada banyak nebula, antara lain yaitu Horsehead Nebula dan Running Man Nebula. Tapi Horsehead dan Running Man Nebula ini susah difoto dengan teleskop tanpa tracker, teman-teman. Jadi teman-teman harus menggunakan tracker untuk memfoto ini, dan teman-teman butuh teleskop yang harganya mahal. Tapi karena di sini teman-teman adalah pemula dan saya juga pemula, teman-teman, dan saya akan mengajarkan kepada teman-teman trik untuk memfoto Nebula Orion, maka teman-teman cukup menggunakan teleskop jenis F76-700 atau yang sekelasnya, yaitu teleskop untuk pemula lah ya teman-teman. Nanti teman-teman ikuti langkah Sang Pemburu Langit. Oke, bagaimana langkah Sang Pemburu Langit? Simak selanjutnya, teman-teman. Oke. Oke teman-teman, jadi teknik yang biasa saya lakukan adalah dengan memutar pemutar halus pada teleskop, teman-teman. Jadi kan bintang ketika semakin tambah waktu kan semakin berjalan, baik itu semakin ke atas maupun semakin ke bawah, teman-teman, karena efek rotasi bumi ya. Jadi teman-teman harus memutar pemutar halus ini sesuai dengan arah perputaran bintang tersebut atau deep sky tersebut ya teman-teman. Jadi ini kalau diputar cara halus maka dia akan ke atas ya teman-teman, atau ke bawah teman-teman ya. Nah, teman-teman harus teleskopnya harus ada seperti ini, atau kalau teman-teman pakai Germany mount, teman-teman juga memutar pemutar halusnya baik ke atas atau ke bawah, teman-teman. Teman-teman melakukan ini harus butuh latihan, teman-teman ya. Kadang banyak gagalnya, saya pun juga banyak gagalnya. Tapi nanti 10 atau 20 jepretan pasti ada yang berhasil, teman-teman. Dan itu tidak, memang tidak mudah, teman-teman, harus latihan. Oke, itu saja. Mari kita buktikan untuk menjepret Orion Nebula, teman-teman. Lanjut.